Tapi anatomi tubuh yang ada pada manusia. Yang pertamanya ada frontal, yaitu tulang dahi. Terus ini ada parietal atau tulang berlutut. Terus di belakang ada oksipital atau tulang kepala belakang. Nah, di sini ada temporal. Terus ada juga sphenoid, zygomaticus atau biasa disebut dengan tulang pipi. Dan di sini ada mandibula, tulang rahang bawah, ada maxilla, tulang rahang atas, dan ada nasal, tulang hidung, serta ada juga lacrimal atau tulang air mata, dan juga ada etmoid atau tulang tapis. Tapangan ya, Pak.
perlu lagi pakai spatula. Ini kita
Thank you.